Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال جل وعلا بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت فرأها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Ikhwan wa akhwati rahimakumullah, usini wa usikum bittaqwallah, kama qal ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bittaqwallah fa innahu ra'sul amal. Alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah, setelah kita kemarin mengkaji tentang bab Al-Mahdi, ya, kemarin sifat, nasab, dan apa ciri-ciri Al-Mahdi, yang merupakan salah satu daripada asyaratus sa'ah. Jadi sebelum turunnya ayat, atau peristiwa-peristiwa besar, atau yang sering kita dengarkan sebagai tanda-tanda besar daripada kiamat Al-Kubra, itu ada beberapa peristiwa-peristiwa yang merangkai, yang mengharuskan munculnya untuk dapat kita mendapati peristiwa besar daripada Al-Ayat atau tanda-tanda besar hari kiamat, yang disebut oleh para ulama sebagai asyaratus sa'ah. Asrar itu dari kata, kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi singkat syarat. Jadi kalau syarat tadi tidak muncul, maka tidak akan pernah kita bertemu dengan alamatul kubra. Di antara syarat yang paling mendekati alamatul kubra adalah al-mahdi. Bahkan alamatul kubra itu seiring dengan munculnya al-mahdi. Ketika alamatul kubra pertama muncul, maka al-mahdi pun muncul menjadi rangkaian peristiwanya. Bahkan sebagian ulama, ya, menjadikan kemunculan al-mahdi itu sendiri menjadi bagian daripada alamatul kubra. Tetapi memang tidak ada dalil yang spesifik dari Rasulullah SAW menjadikan kemunculan al-mahdi itu sebagai tanda al-kubra. Jadi sepakat ulama menjadikannya sebagai tanda asyaratus sa'ah. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat itu adalah alamatul kubra, karena memang berangkai menjadi satu rangkaian dengan alamatul kubra, berbarengan kemudian. Ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am ayat 158, ya. Hal yanduruna illa an ta'tiyahumul malaika. Yang mereka nanti-nanti, ya, jadi manusia ini senantiasa menanti-nanti memang. Kita ini hidup dalam senantiasa dalam penantian. Menanti apa saja? Menanti hari esok, menanti apa, keinginan-keinginan. Apapun kita ini memang manusia yang senang berangan-angan, memang manusia itu.
ingin berangan-angan untuk menanti-nantikan sesuatu. Termasuk kita manusia pada umumnya itu, kita ini tidak akan pernah bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ini senantiasa menunda-nunda, bahasanya begitu sederhananya. Sering menunda-nunda pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saja kalau, nanti saja kalau, begitu. Senantiasa kita menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tobat saja menjanjikan kepada Allah. Ya Allah, saya mau tobat tapi nanti kalau begini, kalau begini, kalau begini. Hal yang duruna illa an ta'tiyahumul malaika. Mereka tidaklah manusia itu sering tanya menunda-nunda pertobatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka nanti hingga mereka kedapatan keduluan oleh malaikatul maut. Jadi pertobatan manusia ini rata-rata hampir bunuh manusia semuanya ini ingin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang yang fasik sekalipun ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung amalnya. Tetapi enggak tahu dia ujung amalnya hari apa, kan begitu. Sehingga dia menjanjikan kepada Allah, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Tapi keburuan, kadang keburuan malaikatul maut. Sedang malaikatul maut itu tidak tahu kita datangnya kapan, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kematian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala, yang paling tahu mengenai ajal seorang adalah malaikat maut, malaikat rezeki, pembagi rezeki. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menginformasikan kepada malaikat membawa rezeki kepada makhluk. Rezekinya hamba ini telah habis. Tidaklah datang maut kecuali rezekinya habis. Jadi malaikat rezeki yang memberitahukan kepada malaikatul maut. Ya malaikatul maut, sungguh rezekinya Mbak Fulan selesai hari ini. Maka selanjutnya adalah tugasnya malaikat maut. Jadi seorang tidak akan diambil nyawanya kecuali telah sempurna rezekinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada hamba itu. Jadi manusia tidak akan tobat kecuali setelah datang malaikatul maut, baru dia gopoh-gopoh. Tapi sudah terlambat. Atau auyati rabbuk, atau datang kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun alaihi, seperti banyak azab yang datang kepada orang-orang mulia di muka bumi ini, ya, yang merasa mulia dirinya sehingga berani menantang Allah Subhanahu wa taala, ataupun hamba-hamba yang sedikit, hamba-hamba yang dhaif, tetapi karena dia tidak menunda-nunda tobatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepada mereka azab. Kalau datang azab, maka sudah selesai. Pertobatan tertutup. Saya ingat dulu cerita. Tapi ini memang jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Ini sebagai apa namanya, cerita saja. Dulu waktu peristiwa di Ambon, itu ada orang kafir Quraisy itu, orang kafir Nasrani itu tertangkap oleh orang-orang muslimin, orang Ambon Islam itu. Kemudian cerita ada di tetangga saya. Datang kepada dia, saya tobat. Ketika orang kafir ini sudah tertangkap oleh muslimin. Sebelumnya dia ini memang jagal, memang bahasanya begitu. Dikenal jagalnya kaum muslimin di Ambon. Waktu peristiwa tahun berapa? 2000, ya. Itu. Tertangkap oleh muslimin. Kemudian orang Kristen ini bilang, tobat. Kemudian kata orang Islam di sini apa? Pertobatan tahun 2000 tutup. Bahasanya begitu. Kalau sudah kedapatan tertangkap tangan, ya jangan bilang tobat, kan selesai sudah urusannya, kan begitu. Kecuali dia menyerah sebelum kedapatan tangan kaum muslimin, lain lagi terima tobatnya. Orang kafir habis bunuh kaum muslimin banyak, tiba-tiba dia muncul kepada kaum muslimin, saya menyerahkan diri, saya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima tobatnya, dimaafkan kesalahannya. Tetapi kalau dia ketangkep, ya jangan bilang tobat. Ya itu akhirnya dijawab, pertobatan tahun 2000 tuh
tutup. Sama seperti itu, kira-kira kurang lebihnya seperti itulah. Jadi kalau sudah dapat azab, jangan bicara tobat sudah. Allah Ta'ala tidak akan menerima azab. Apa tobatnya seorang yang sudah jatuh pada mereka azab. Atau au ya'ti ba'du ayatu rabbik. Atau ketika telah datang tanda-tanda besar al-ayat. Yakni hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat besar al-kubra. Ba'du ayatu rabbik. Sebagian daripada tanda-tanda ayat al-kubra itu. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Ketika telah datang tanda-tanda besar al-kubra ini, la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak bermanfaat lagi orang yang mau mengusahakan iman. Begitu kelihatan matahari terbit dari barat, amantu bi rabbi Muhammad, selesai sudah, tidak usah. Jadi kalau sudah terbit matahari dari barat, sudah enggak bisa tobat. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan la tanqati'ut taubah hatta tatlu'u syamsu min maghribiha. Tidak akan pernah terputus pintu taubat, ya. Jadi sekarang ini bisa tobat enggak seseorang? Bisa. Sampai kapan? Tatlu'u syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah terbit dari barat, tertutup pintu tobat. Padahal pintu tobat itu besarnya 60 tahun perjalanan. Tutup semua Allah SWT. Lam takun amanat min qablu. Orang kafir maksudnya yang lam amanat min qablu itu maksudnya orang yang belum pernah mengusahakan iman, belum beriman sebelumnya. Atau au kasafat fi imani khairu, atau dia ingin mengusahakan amal-amal soleh. Sudah beriman, orang munafikin itu kan bahasanya kan orang beriman. Iya kan? Tapi ingin mengusahakan amal soleh, sudah enggak payu. Sudah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulin tadiru inna muntadirun. Maka katakan kepada mereka, intadiru, tunggulah saat-saat itu, baru kalian bertobat. Sungguhnya kami pun juga menunggu saat-saat itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita ini manusia, pada umumnya memang sering menunda, sering berangan-angan. Besok mau berangan-angan tobat hari ini istighfar, besok aja lah istighfarnya diperbanyak. Gitu. Ada kadang kita ini makhluk yang tidak pernah bersih daripada dosa dan khilaf. Ketika kita tahu kita hendak bertobat, keluar keyakinan atau irada, ya, kehendak dalam diri kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita miliki. Tapi kadang ya tadi itu, besok aja tobatnya. Salat tobatnya besok. Sholat taubatnya ditunda begitu. Sering nunda-nunda amal soleh, sehingga ketika amal soleh itu, ketika waktu untuk beramal soleh itu sudah tutup, baru kita lakukan. Enggak bermanfaat lagi. Inilah manusia. Kemudian saya ingin juga menampakkan satu hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah SAW itu mengatakan, bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta tatlu'u syamsu min maghribiha, sehingga terbitnya matahari dari arah barat, arah tenggelamnya. Fa idza tala'at fara'ahan nasu ajma'un. Fara'ahan nasu aman wa ajma'un. Maka seluruh manusia ini, baik yang sudah ada iman ataupun yang belum ada iman, orang kafir asli itu ketika melihat matahari terbit dari barat pasti ingin mengusahakan iman, ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tertutup pintu tobat. Tidak akan bermanfaat tobat. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, maka ini satu pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala Rasulnya.
tidak boleh seorang mukmin itu menunda-nunda tobat. Bahkan Rasulullah SAW itu bertobat sehari 70 kali. Rasulullah yang maksum itu tobatnya 70 kali. Padahal maksum. Kita yang tidak hidup di zaman khairun nas, ya, tidak hidup di zaman keemasan Islam, yang sekarang ini kita hidup di zaman fitan, zaman akhir zaman al-fitan, banyaknya al-fitan, luar biasa. Yang kalau kita ini keluar dari rumah sudah kena fitnah, masuk rumah kena fitnah. Jadi keluar dari rumah banyak dosa, masuk rumah kena dosa. Macam-macam. Sudah apalagi sekarang ini kita ini hampir tiap hari talabbas ma'al fitan. Ini. Iya kan? Kita ini sudah terselimuti dengan fitnah ini. Betul enggak ini? Paling tidak. Kalau kita tidak bisa menggunakannya secara benar. Terus ini, YouTube-nya terus, apalagi iklannya sekarang tambah keruan ya. Maunya ngaji iklannya macam-macam sekarang. Udah terus, paling tidak kita kena fitnah mata. Kemudian teli. Kemudian kita ngomel masuk hati. Hitam tek. Hatinya kena fitnah jadi hitam. Tiap hari terus itu. Jadi pendar cahaya iman kita itu menjadi redup. Frekuensinya makin rendah gitu ya. Jadi kalau ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang jelas, kita sulit untuk bisa mendeteksinya. Istilahnya frekuensi itu kalau radio itu resonansinya. Resonansinya terhadap tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala itu lemah. Kalau radio itu kita lemah ya, kresek-kresek gitu. Paling enggak kresek-kresek. Tahu krungu tapi kacau gitu, enggak jelas. Paling tidak gitu. Tapi kalau orang mukmin bersih hatinya bisa melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Itu ya warahmatullah. Maka jangan tunda-tunda taubat kepada Allah Subhanahu. Itu pesan utamanya terhadap akhir tanda-tanda akhir zaman. Karena kebanyakan manusia itu terhadap akhir zaman itu tanda-tanda yang dimunculkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengambil perhatian. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad. Tidak mengambil perhatian. Padahal datang kepada mereka tanda-tanda itu, tapi mereka tidak akan mengambil perhatian. Jadi yang kebiasa saja. Jadi antara tanda akhir zaman dengan tanda-tanda bukan tanda itu enggak ada bedanya gitu. Yang kebiasa saja. Iwarahmakumullah, al-ayat itu Rasulullah SAW dalam satu riwayatnya menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Al-Asad Al-Khifar radhiyallahu an. Beliau mengatakan at-tala'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu nadzakiru. Faqala ma tadzakirun? Qalu nudzakiru as-sa'ah. Jadi suatu ketika Hudzaifah bin Usad ini mengatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi mereka bersama. Ketika Hudzaifah ini lagi duduk bareng, Rasulullah SAW melihat mereka duduk bareng, Rasulullah mendatangi mereka, majelis mereka. Faqala ma tadzakirun? Apa yang sedang kalian bicarakan? Qalu, kemudian mereka mengatakan, nudzakiru as-sa'ah. Kami sedang membicarakan as-sa'ah, tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innaha lam takuma hatta tarawna qabla asyara ayat. Sungguh kiamat itu tidak akan datang kepada kalian hingga kalian melihat sebelumnya 10 tanda besar. Al-ayat.
Kemudian beliau menyebutkan fadzakir ad-dukhan ad-dajjal ad-dabbah wa tulu' asy-syamsi min maghribiha wa nuzuli Isa bin Maryam wa Ya'juj wa Ma'juj wa salasata khusuf khusuful fil masyriq khusuf fil maghrib wa khusuf fil jaziratil arab narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsarihim. 10. Ada 10 tanda besar. Pertama dajjal, dukhan, kemudian dajjal, kemudian dabba. Dukhan itu asap, ya, dajjal. Ad-dabba binatang melata yang keluar dari bumi. Wa tulu' syams min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Wa nuzuli Isa ibn Maryam, munculnya turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dari mana? Kalau nuzul dari mana? Kalau nuzul, nuzul itu kan turun. Kalau turun mesti dari atas atau dari bawah? Dari atas. Dari mana? Dari langit dunia. Begitu. Kalau nuzul mesti dari atas. Nuzul. Wa Ya'juj Ma'juj, munculnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian tiga jenis pembenaman. Yang pertama pembenaman di daerah barat, daerah timur, daerah barat, dan dari Jaziratul Arab. Ada pembenaman bumi. Bumi ini ambles. Amblesnya bukan kecil, besar. Ini korinah-korinahnya sudah banyak sekarang ini. Jadi semua tanda-tanda ini hampir sudah kajiannya itu sudah mendekati. Tanda-tandanya sudah muncul semuanya. Hampir-hampir. Kemudian yang terakhir adalah api yang keluar dari Yaman. Yang akan mengumpulkan manusia di tempat berkumpulnya. Ya ada 10 tanda. Kalau 10 tanda ini enggak muncul, maka kiamat kubro enggak akan datang. Tuh. Hadis ini rawi Muslim, hadis sahih. Kalau hadis tadi yang pertama apa? Ad-dukhan. Kemudian dari yang lain lagi, dari Abu Tufail. Asrafa alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khurfa wa nahnu natadzakkaru as-sa'a. Faqala la taqumu sa'a hatta tarawna asharta ayat tulu syamsi min maghribiha wa dukhan wa dabba wa khuruj ya'juj ma'juj wa khuruj Isa ibn Maryam ad-dukhan ad-dajjal kemudian salah satu khusuf bil maghrib bil masyriq wa bil jaziratil arab wa narun takhruju min qa'ril adn. Ada 10, tapi dimulai kalau hadis ini dimulai dari penyebutan tatlu asy-syamsu min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat. Hadis Imam Ahmad hadis sahih. Yang ketiga, hadis yang bersama juga. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurfa wa nahnu asfala minhu, fattala'a ilaina faqala ma tudzakkirun? Qulna as-sa'a. Kami mengatakan kami sedang bicarakan kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan inna sa'a la takunu hatta takuna asyru ayat. 10 tanda. Yang pertama khasun bil masyriq wa khasun bil maghrib wa khasun fi jaziratil arab wad dukhan wad dajjal wad dabba wa ya'juj wa ma'juj wa tulu syam min maghribiha wan narun takhruju min qa'ril adn. Hadis ayat 10 tanda, tapi penyebutan awalnya berbeda. Hadis rawi Muslim juga, hadisnya sahih. Jadi yang penting kita harus tahu tanda besar itu jumlahnya berapa? 10. Mana yang duluan? Jangan dijawab dulu. Karena tadi kan tiga hadisnya berbeda-beda kan gitu kan. Belum ada kesimpulannya. Tapi kesimpulan pertama adalah tanda ubro itu adalah 10 tanda. Ikhwanakumullah. Kemudian ada hadis lagi dari riwayat Muslim dan Imam Tirmizi. Thalathatun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu au kasabat imaniya khaira tulu'u syamsi min maghribiha wad dajjal wadabatil ard. Tiga hal apabila telah muncul
maka keimanan seseorang tidak lagi berguna baginya jika sebelumnya dia belum beriman, atau dia tidak beramal soleh, atau ketika dia hendak mengupayakan amal soleh sebelumnya. Yang yaitu yang pertama adalah ketika terbitnya matahari dari barat, kemudian munculnya Dajjal dan munculnya Dabbah. Jadi tiga hal. Kalau ini muncul, maka untuk pertobatan kita ini tertutup. Yang pertama, matahari terbit dari barat, Dajjal dan Dabbah. Kemudian, ya, atau kita bahas sedikit. Ikhwan rahimakumullah, dari 10 tanda tadi ya, ya, itu kita bisa melihat bahwa semua tanda-tanda tadi, ad-dukhan itu asap ya, yang pekat, nanti kita kajiannya seriusnya nanti di bab lain ya, di hari lain ya. Ad-dukhan itu kilasannya adalah asap pekat yang akan muncul kepada manusia selama 40 hari 40 malam ya, yang punya kadar kepanasan yang luar biasa. Nah, paling gampang dalam ingatan kita hari ini adalah erupsi Gunung Semeru dengan munculnya Kudus Gembelnya itu kemarin itu. Pekat kan jam 4 pagi 4 sore itu kemarin kan, ada videonya viral itu. Jam 4 sore sudah jadi gelap gulita. Cuman berapa itu? Berapa menit? Gelapnya. Enggak sampai sehari. Ini akan muncul selama 40 hari 40 malam. Menyelimuti seluruh bumi. Antum bisa bayangkan keadaan yang sangat luar biasa. Jadi ya, yang selamat itu orang-orang beriman. Hanya orang beriman yang selamat. Jadi mumpung itu belum muncul dan itu, maka hendaklah kita mengusahakan iman, membersihkan sifat nifak. Karena hakikat nifak itu kan tidak beriman. Hakikat nifak tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dia menampakkan keislaman kepada manusia, keislamannya ditampakkan, tapi keimanannya enggak ada. Ketika itu muncul, dukhon itu muncul, dampaknya akan menghantam orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman, selamat. Karena apa selamatnya? Karena keimanannya. Kemudian yang kedua, ad-dukhon. Kemudian ad-dajjal. Ad-Dajjal ini digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai a'zamul fitan, sebagai fitnah yang paling besar. Karena setelah Dajjal ini tidak ada fitnah yang lebih besar daripadanya. Jadi fitnah yang paling yang para ulama sepakat, atau pertama dalam kajian kita yang paling awal dulu ketika kita membahas ma'nal fitan atau maratibul fitan, itu dijelaskan a'zamul fitan itu adalah keluarnya muslim dari agdin Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'zamul fitan itu adalah murtad. A'zamul fitan adalah kekufuran. A'zamul fitan adalah kemusyrikan. Kalau dibunuh itu fitnah, tetapi bukan a'zamul fitan. Karena seseorang dengan dibunuh boleh jadi menjadi syahid, bahkan makamnya menjadi makam iman tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan menjadi kan makamnya paling rendah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu a'zamul fitan. Dan tidak ada fitnah yang paling besar kecuali fitnahnya Dajjal. Karena fitnah Dajjal itu akan membalikkan seorang mukmin untuk menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitnahnya Dajjal itu menipu kaum muslimin untuk menjadi kufur. Makanya kan seringnya menjadi satu kalimat.
Ad-Dajjalul Kadzdzab. Dajjal sang penipu. Karena dia menampakkan keimanan, seakan-akan menawarkan keimanan kepada Tuhan. Tetapi dia menipu manusia untuk kekufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kalau orang belum beriman sebelum Dajjal muncul, hampir-hampir pasti dia tidak akan selamat. Karena hanya orang mukmin yang bisa selamat daripada Dajjal. Meskipun itu dengan usaha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia belum beriman sebelumnya, atau ahlun nifak, atau orang fusak, orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir pasti dia akan menjadi tentaranya Dajjal. Hampir pasti. Karena yang menjadikan dia bisa menjadi perisai baginya untuk terhindar dari fitnah Dajjal, dia adalah orang-orang beri imannya dan amal solehnya. Di antaranya adalah membaca suratul Kahfi di malam apa? Sudah baca Kahfi belum malam ini? Belum. Yang belum yang saya tahu sudah. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Yang belum diupayakan. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca suratul Kahfi di malam Jumat atau di siang Jumat, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Karena ketika kita membaca suratul Kahfi, dalam diri kita ini keluar cahaya. Cahaya, ada dua hadis, ya. Cahaya itu menyelimuti kita, ya. Satunya dari tubuh kita ini terus tembus ke langit menuju arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dajjal itu ketika keluar, dia bala tentaranya adalah setan dan jin. Bala tentaranya Dajjal itu diantaranya salah satunya setan dan jin. Kerjanya setan dan jin itu apa? Apa? Teror kaum mukminin ya. Di antaranya dengan apa? Seher. Kalau ada dukun paling besar itu adalah Dajjal. Kalau dukun di sini itu baru bisa menggerakkan sekitar sekian puluh atau ratus jin. Kalau Dajjal bisa menggerakkan seluruh syaitan yang ada di muka bumi. Jadi sihirnya Dajjal jangan dikira sudah. Kalau dia ingin hujan, kan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk bisa hidup. Habis mati itu hidup. Karena yang gerakkan ini sihir. Sihirnya syaitan bantaranya itu, dan memang diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tadi yang keluar dari orang-orang mukmin tadi itu menjadi perisai. Di antaranya itu perisainya. Makanya orang kalau sering baca wirid-wirid itu, sihir enggak bisa masuk. Rumah yang dibacakan Al-Qur'an terus-menerus, sihirnya enggak bisa masuk. Al-Baqarah kita baca selama 3 hari terus-menerus. Jadi tanggal 1 baca Al-Baqarah, tanggal 3 baca Al-Baqarah, tanggal 6 baca Al-Baqarah, tanggal 9 baca Al-Baqarah, tanggal kelipatan 3 pokoknya. Iya. Jadi kelipatan 3 tanggalnya itu, atau baca Al-Baqarah di rumah, insya Allah enggak ada sihir di rumahnya. Enggak ada setan yang masuk rumah. Mendal semuanya itu. Bersih rumahnya. Yang datang malaikat Allah SWT. Bawa rahmat, rumahnya tenang. Enggak ada singkur-singkuran suami dengan istri. Ya kan? Penyakit insya Allah dihindar. Penyakit-penyakit yang model-model begitu maksudnya. Kecuali dengan takdir Allah SWT. Tuh. Kemudian dabbah. Ad-dabbah itu binatang melata yang muncul dari bumi. Ya. Nanti penjelasannya di nanti kajian sendiri. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa
Ketika dhabah ini muncul, fungsinya cuma satu sebenarnya. Dhabah itu muncul fungsinya cuma satu, ngasih tanda. Mendohirkan tanda kita bahwa kita muslim atau kita kafir itu tak sudah. Jadi ngambil dia bawa dua, ya, bawa tongkat sama cincinnya Nabi Sulaiman, tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Kalau orang kafir dipukul pakai tongkatnya Nabi Musa, kalau orang mukmin disentuh dengan cincinnya Nabi Sulaiman di hidungnya ini. Ketika disentuhkan begini, orang mukmin akan berubah wajahnya menjadi bersih, terang, pertanda dia orang beriman. Orang kafir jadi hitam. Jadi nanti satu keluarga berada di meja makan yang sama, bisa lihat fulan ini kafir, fulan ini mukmin. Dohir. Jadi kalau sudah kasih tanda begini bisa tobat enggak? Enggak bisa tobat, sudah selesai. Khotam itu sudah penutup. Nah, setelah itu baru tanda-tanda besar. Karena sudah selesai kan? Mukmin dan kafir sudah ditutup pintunya. Jadi pintu catatan amal itu sudah tutup sudah. Orang kafir jadi tetap dengan kekafirannya, orang beriman tetap dengan tidak bisa berubah lagi sudah. Sudah. Jadi ketika tanda tiga ini muncul, maka itu ditobat, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi ayat ini. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sahata tatlu syamsu min maghriba min maghribiha. Fa idza tala'at fara'an nasu aman wajma'un fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun aman min qablu aw kasafi iman khairan. Hadis yang awal tadi saya bacakan. Jadi ketika matahari terbit dari arah barat, maka saat itu tidak mungkin seorang bisa mengusahakan imannya atau mengusahakan amal saleh karena tutup sudah. Pintu tobat, pintu amal saleh, catatan amal sudah itu tutup. Jadi sebelum tanda itu muncul, hendaklah kita mengusahakan iman dan mengusahakan amal soleh, menambah amal terus. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita dari Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, badiru bi'amali sittan, bersegeralah kalian sebelum munculnya 6 perkara. Yang pertama ad-dukhan, pertama dajjal, kemudian ad-dukhan, wa dabatil ard, wa tulu syamsil maghribiha, wa amrun amma, wa khuwaisatu ahadikum. Hendaklah kalian bersegera sebelum munculnya 6 perkara. Yang pertama dajjal. Kalau dajjal sudah muncul, sangat sulit kita mengusahakan iman karena tipu dayanya luar biasa. Hampir-hampir sulit kita untuk bisa selamat dari fitnah dajjal kalau kita belum beriman sebelumnya. Karena hanya orang mukmin yang bisa membaca itu dia dah dajjal. Bahkan orang yang alim saja, dia tahu bahwasanya dajjal dia. Ketika dia bertemu dengan dajjal dia tahu. Ya antum ini, kamu ini adalah dajjal kadzab. Kamu itu dajjal sang pendusta. Tahu dia. Dari mana dia tahu? Dari ilmu pengajian-pengajian. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Tandanya apa? Kaf, fa, ro. Dia tahu tandanya dajjal. Di jidatnya ada tulisan kaf, fa, ro. Tahu dia. Melihat itu. Tapi dajjal, saya mendatangimu dikarenakan saya berhajat terhadap makanan yang kau bawa. Bayangkan. Ini ahlul hawa. Abnaul butun. Nah, ini yang sudah tidak tahan lapar. Yang tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk makan, dia mendatangi dajjal. Karena waktu itu kan zaman sulit makan, cari makan. Ketika dukhon terjadi 40 hari 40 malam itu sulit, paceklik semuanya. Semua binasa. Makanan hancur, hewan-hewan ternak binasa semuanya. Apalagi padi-padian, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan hancur.
maka saat itu sangat sulit mencari makanan. Sedang dajjal muncul membawa makanan. Orang ini tahu yang bawa punya logistik makanan hari ini siapa? Dajjal. Dia datangi dajjal. Padahal dia tahu kalau dajjal itu sang pendusta yang kafir. Dia datangi, ya dajjal saya berhajat kepadamu karena makanan yang kau bawa. Kemudian dia jadi pengikutnya dajjal. Bayangkan. Ini jadi tidak butuh ilmu saja, tetapi kita ini butuh iman dan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufusnya ini juga mulai sekarang digarap. Apalagi kita ini bahasanya para ulama sepakat, kita ini sudah mendekati hidup di awal akhir zaman, kan gitu kan. Tazkiyatun nufusnya zamanul fitnah ini, fitnahnya macam-macam. Ya, intinya itu. Abna'ud dunya pasti kena fitnah. Orang gila harta mesti kena fitnah. Orang gila kekuasaan mesti kena fitnah. Orang yang ya itu di abna'ul butun mesti kena fitnah. Karena tawaran itu hari ini muncul, meskipun hari ini belum dajjalnya sendiri belum muncul. Ayo kamu bisa mau naik kekuasaan. Syaratnya satu, tinggalkan Islam. Kamu boleh naik, tapi kamu jangan gunakan Islam. Buang Islam. Ada lagi mengatakan, kamu mau selamat, mau kaya, boleh, tapi tinggalkan Islam. Begitu. Dikasih kayaan, tapi tinggalkan Islam. Sama begitu. Mau selamat, mau, tapi tinggalkan Islam. Kan gitu sekarang ini. Tawarannya kan dua ini. Itu tawarannya siapa kira-kira? Tawarannya siapa itu? Tawarannya dajjal. Meskipun dajjal hakikat dohirnya belum muncul. Dajjal sebenarnya belum muncul saja, dengan kondisi yang terberatnya belum muncul, kita ini sudah banyak yang jatuh. Apalagi dengan kondisi yang lebih berat. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita selamatkan Allah Subhanahu. Bagi rubi amal setan, yang pertama ad-dajjal, kemudian dukhan, kemudian dabatul ard, binatang melata yang muncul dari bumi, watul syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat, wa amrul ammah, yakni kiamat pada umumnya, kiamat kubro muncul, kemudian wa hisatu ahidikum, yakni kematian, dicabutnya nyawa kita. Kita kan tidak tahu, masing-masing punya waktu sendiri-sendiri. Ketika nyawa itu datang, pencabutan nyawa datang, maka kita akan ditutup amal kita. Kalau kita belum mengusahakan iman dan amal soleh, maka hendaklah kita bersegera, mumpung itu yang enam tadi belum muncul. Hasai Muslim. Ya warahmatullah. Kemudian diwetkan lagi dari Abu Dawud, Imam Dawud merayakan inna awwal ayati khurujan tulu'i syamsi min maghribiha. Sungguhnya yang pertama kali muncul daripada tanda-tanda besar itu adalah tulu'i syamsi min maghribiha, adalah terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian diikuti wa khurujid dabba 'alan nasi duha, dan munculnya binatang melata di waktu duha. Jadi waktu duha ya jam 7 sampai jam 11 ya. Ya jam 6 ya sekarang. Jam 6 sampai jam 11. Sebelum duha. Wa ayyuhumma makanat qabla sahibatiha fal ukhra ala isriha qariban. Kalau itu muncul ya. Dari antara duanya yang mana muncul duluan ya. Maka yang berikutnya akan muncul selanjutnya. Jadi kalau matahari muncul duluan, maka berikutnya adalah daba muncul. Atau daba muncul dulu, maka diikuti dengan matahari. Ini menurut hadis Sahih Muslim. Ini hadis ini dimunculkan oleh Abdullah bin Amr.
Satu ketika, kenapa Allah benar mengatakan ini? Satu ketika Marwan bin Hakam itu menyatakan di Masjid Madinah, bahwa dia mengatakan bahwa yang pertama kali tanda muncul adalah Dajjal. Kemudian Abdullah bin Amr ini, Marwan bin Hakam ini tabi'in. Abdullah bin Amr sahabat, dia mengatakan bahwa Marwan Hakam ini, apa yang dikatakan Marwan bin Hakam ini adalah salah. Karena sungguh saya telah mendengar langsung dari Rasulullah, dan saya ingat setelahnya sampai sekarang. Tadi hadis tadi itu. Yang Marwan bin Hakam mengatakan yang pertama kali muncul adalah Dajjal. Ini silang pendapat di antara sahabat, tabi'in, sampai sekarang ini. Sampai para ulama. Silang pendapat. Mana yang di antara 10 tanda itu, yang mana awal muncul, mana yang akhir. Semuanya sampai sekarang pun masih bersilang pendapat. Tetapi yang masyhur, ya, yang masyhur adalah yang pertama itu, karena dari penelitian, dari cerita detailnya tentang masalah Tuhan, cerita detail tentang masalah maghrib, apa munculnya matahari dari barat, rangkaiannya kemudian munculnya Dabbas sebagai pemberi tanda, kemudian munculnya api dari Yaman, kemudian munculnya pembenaman. Dari rangkaian meneliti hadis-hadis yang mengitari 10 tanda tadi, kemudian dibuat ijtihad. Jadi merangkaikan 10 ayat dan tanda ini pendapatnya para ulama. Bukan sebuah kepastian. Tapi 10 tanda muncul pasti. Tapi rangkaiannya adalah ijtihadnya para ulama masing-masing. Tapi yang paling banyak merangkaikan adalah tadi yang pertama muncul adalah Ad-Dukhan. Yang pertama kali muncul adalah Ad-Dukhan. Setelah Ad-Dukhan kemudian Dajjal. Karena tidak muncul karena Ibnu Abbas yang sudah saya jelaskan kemarin itu, Ibnu Abbas mengatakan Dajjal akan muncul setelah munculnya Ad-Dukhan. Kemudian setelah Dajjal muncul, maka apa lanjutannya? Khosaf ini pun semua istiad. Yang pertama khosaf ini banyak, yang paling banyak sengketanya itu di khosaf ini. Karena emang periwayatannya riwayat hadis-hadis yang sahih sangat sedikit. Yang pertama khosaf di timur. Khosaf di timur ini berdasarkan riwayatnya Abu Abbas itu pertama malam itu. Setelah Dukhan, bersamaan dengan Dukhan, khosaf di timur. Kemudian khosaf di barat, kemudian Dajjal, kemudian habis Dajjal Al-Mahdi, Dajjal kemudian apa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam kemudian Tuluk Syamsi Maghribiha, munculnya matahari dari Arabah Barat. Kemudian setelah muncul matahari, pintu taubat ditutup, kemudian muncul dabba untuk memastikan bahwa manusia ini sudah terbeda-bedakan. Mana yang muslim, mana yang kafir. Kemudian muncul api yang muncul dari Yaman untuk menggiring manusia. Menuju mahsyarihim. Mahsyarihim ini tempat dikumpulkannya manusia di akhir zaman nanti. Hampir semua ulama mengisyaratkan berdasarkan riwayat-riwayat itu adalah Syam tempatnya. Jadi itu istiadatnya para ulama yang paling masyhur itu 10 tadi rangkaiannya. Itu berdasarkan riwayat-riwayat atau korina-korina yang muncul di riwayat-riwayat itu. Adapun yang khosaf ini yang paling pasti adalah khosaf di Jazilatul Arab. Kenapa? Karena ini muncul maka Al-Mahdi muncul. Dan tidak muncul Al-Dajjal. Tidak muncul Al-Mahdi kecuali Dajjal akan mengikuti. Paham ya? Karena Al-Mahdi itu memerangi Dajjal termasuk dengan Nabi Isa. Jadi koordinat-koordinat itu. Tapi yang pasti adalah 10. Adapun rangkaiannya berapa khilaf. Tapi yang masyhur tadi. Wa rahmakumullah. Kalau 10 tanda ini digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan diriwayatkan Nabi Isa alaihissalam
Itu dari riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, fa fiha ahda ilayya rabbi anna dzalika idza kana kadzalika fa inna as-sa'ata kal hamil mutimmul lati la yadri ahluha mata tafja'uhum biwaladiha lailan aw nahara. Nabi Isa alaihi salam itu nanti ketika muncul dia mengatakan, ditanya kapan kiamat. Maka dia mengatakan kiamat setelah kemunculanku ini seperti wanita yang sedang mengandung 9 bulan. Jadi tidak tahu lagi kapan kelahirannya, apa di malam hari ataupun di pagi harinya. Sudah sempurna, 9 bulan sempurna. Jadi kalau Nabi Isa sudah muncul, kiamat itu sudah sangat dekat sekali kiamat kubronya. Bahkan di asar-asar ada yang bilang 8 bulan setelah munculnya Nabi Isa, ada yang bilang 6 bulan setelah kemunculannya Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Di riwayat yang lain, yang paling masyhur adalah Rasulullah mengatakan 10 tanda itu al-ayat itu al-ayatu gharazatun mandumat fisilki. Jadi 10 tanda itu terangkai dalam seakan-akan seperti manik-manik yang terangkai dalam satu tali. Kayak biji tasbih itu. Nah, itu. Fa iyukta silka silku, apabila tali itu, tali manik-manik itu terputus, kan kalau diputus kan tasbih kalau dipedot kan gini ya, jadi satu jalur. Kalau dilepas 10 tanda tadi akan keluar beriringan dan cepat. Yukta usilku yadba'uha ba'duha ba'dah, makan diringi, keluarnya akan diringi dengan yang lainnya, seperti biji tasbih yang keluar dari tali yang terputus. Cepat, jadi beriringan. Cuman mana yang mana duluan ini semua ada hilaf di para ulama. Lihat yang lain, Abu Hurairah meriwayatkan khurujul ayati ba'duha ala isri ba'din, bahwasanya munculnya tanda-tanda kiamat itu sebagian mengikuti sebagian yang lain. Ya tataba'na kama tataba'ar kharazu fi nizam. Sebagaimana itu manik-manik yang pada rangkaian utas tali itu. Jadi Rasulullah menggambarkan seperti itu, 10 tanda itu. Kalau satu sil tandanya itu ikatannya putus, maka keluar semuanya. Ikatannya itu apa? Itu kan. Iya kan? Nah, ikatannya itu apa? Ibnu Abbas meriwayatkan dari hadis yang saya jelaskan sebelumnya, ikatannya itu adalah apa? An-najmu dzunab. Meteor. Jatuhnya meteor di muka bumi. Kalau meteor ini jatuh keluar, maka berikutnya besok paginya akan keluar dukhan. Kalau dukhan keluar akan keluar dajjal, kata Ibnu Abbas. Jadi asilku talinya itu adalah komet, meteor. Najmud Zunab, bintang berekor bahasanya. Terjemahannya Zunab, Zunab itu ekor. Bintang berekor. Yang akan menghantam bumi menurut Ibnu Abbas dan akan menghantam bumi bagian di timur. Yang akan memberikan musibah atau balaun sadid kepada manusia di bumi bagian di bagian timur itu sebelah mana? Ini juga harus tahu ya, timur barat ini kita ini udah kacau. Kita ini, otak kita ini sudah di mindset, di setting sama orang lain. Barat dan timur pun kita bisa rusak pikiran kita. Paham? Timur mulai mana? Mulai Jepang pasti antum bilang. Iya kan? Kita puluhan tahun kan sudah di setting timur mulai Jepang. Siapa yang membuat kesepakatan timur mulai Jepang? Ayo. Kok enggak timur dari Jawa saja, kenapa? Kenapa? Ayo. Kapan kesepakatan timur di Jepang itu? Oleh dunia. Siapa yang menyepakati? Ayo. Nah, itu kan antum enggak baca, pokoknya melok ae. Iya kan? Timur di Jepang kan kita ikut. Padahal kalau bahasa Arab, bahasa dunia, itu al-maghrib di mana? Maghrib di mana? Maroko.
di Afrika Utara yang paling ujung Maroko itu. Jadi laut bahasanya laut Atlantik itu paling barat. Jadi kesininya adalah ujungnya adalah paling di. Berarti mana paling timur itu? Ayo. Baliknya Atlantik. Apa balik yang Atlantik? Sekarang antum tak saya ajak untuk explore. Tahu peta dunia ya? Nah, itu. Kalau kan kita sekarang ini kan diwujudkan peta dunia kalau dihamparkan mulai Pasifik sampai Atlantik. Kan gitu kan? Yang paling timur Pasifik, yang paling barat Atlantik. Padahal enggak begitu kan gitu. Iya. Padahal yang paling barat itu betul Atlantik, yang paling timur adalah Pasifik. Bukan Atlantik. Kan gitu. Masa Atlantik paling timur Atlantik. Pasifik. Ada satu benua besar hilang. Benua apa? Amerika. Berarti yang paling timur itu adalah Amerika. Maka kita kira-kiraan terus jam-jam itu. Jam menepusi Ramadan ya kira-kiraan gitu. Kenapa? Karena kita sepakat bahwa 0 derajat bumi di mana? Di mana? Greenwich. Siapa yang sepakati Greenwich? Saya mau tanya dulu. Kan itu kesepakatan itu. Siapa yang menyepakati itu? Antum ingat buat kesepakatan? Antum sepakat enggak? Makanya kita eker-ekeran. Kalau kita sepakat 0 derajat adalah Mekkatul Mukarramah Ummul Qura, enggak sepakat, enggak kan eker-ekeran kita. Enggak banyak eker-ekerannya. Allah SWT itu mengatakan Ummul Qura wa man haulaha. Disebut Ummul Qura, pusatnya induknya bumi ini Mekkah. Orang Jepang ada meyakini pusatnya bumi ini adalah Mekkah. Lembah yang paling dalam ini adalah bumi, lembah Bakkahul Mukarramah. Sehingga kenapa air zam-zam itu tidak pernah surut? Karena seluruh cairan di bumi ini masuk di paling rendah. Tidak pernah surut. 0 derajatnya di Bakkahul Mukarramah, Bakkahul Mukarramah. Sehingga kalau ke sana, kalau bumi itu dihamparkan dalam derajat, berapa derajat? 180. Iya. Berapa derajat? Kalau pakai jam, 24 jam bagi 2 berapa? 12 jam, 12 jam ke kanan, 12 jam ke kiri Mekahnya. Enggak repot sebenarnya. Enggak kira-kira. Tapi karena kita sudah di mindset kita dari awal memang orang Yahudi yang buat, memang Yahudi itu enggak mau kita ini ibadah kepada Allah SWT dengan benar, dengan nyaman, enggak mau. Diruwetin aja. Ini mereka, kalau antum berpikirnya hari ini, mereka itu berpikirnya sudah 100 tahun berikutnya. Itu Yahudi. Jadi termasuk dalam ketika mereka menanti-nanti kehadiran Rasulullah SAW, bukan tiba-tiba Yahudi Quraidah, Yahudi Bani Nadir, satunya Bani lagi, Bani siapa lagi? Quraidah, Bani Nadir, Qainuqa. Mereka hadir di sana itu bukan ujuk-ujuk pas nganggur, daripada nganggur di sini saja gitu. Enggak, mikir dia itu. Karena Nabi yang terakhir keluar di Madinah. Dia tahu keluarnya akan di Mekah, tapi diusir di Mekah kalah. Dianiaya, dizalimi di Mekah, enggak mau soro dia. Nanti aja cari menangnya saja. Menangnya di mana? Di Madinah. Dia tunggu di Madinah. Tidak mau ikut sorannya Nabi Muhammad. Tahu mau ikut menangnya Nabi Muhammad. Itu Yahudi. Jadi kalau ada pikiran kita mau ikut menangnya saja, tidak mau ikut prosesnya, itu otak orang-orang Yahudi. Bukan yang menang melok, yang kalang mau. Mau proses tidak mau gitu. Tidak mau ikut prosesnya gitu. Subhanallah.
Nah, orang-orang Yahudi di Madinah itu tahu, tapi qadarullah yang memang yang dia tunggu-tunggu bukan berasal daripada orang Bani Israel. Dengki dia, marah. Ternyata munculnya dari Bani Hasyim, orang Arab. Makanya tanggal 13 enggak ada. Apa nomor 13 di rumah antum enggak ada kan, kampung antum nomor 13. Banyu Urip gang 1 nomor 13 enggak ada. Kalimas Madia gang 3 nomor 13 enggak ada. Petemon gang 4 nomor 13 enggak ada. Kenapa yang buat? Belanda, Belanda itu VOC itu Yahudi. Bremen itu Yahudi, enggak ada. Angka hotel lantai 13 antum buka lift itu ada enggak 13? Enggak ada. Bukan kelenek, tapi dia kebenciannya itu sampai diajarkan sampai situ. Orang masuk akal. Loh, saking kalau antum lihat mereka benci, tapi di hati-hati mereka itu kebenciannya lebih dahsyat lagi. Sampai nomor 13 gara-gara nomor angka 13 itu kan karena Rasulullah Nabi yang ke-13 mestinya. Enggak mau dia. Sampai ke situ kita mikirnya. Kita enggak nutut mikirnya, Saudara. Awas ya. Jadi kalau hari ini ada orang yang mengatakan macam-macam dengan gerakan-gerakan pemurtatan ini yang terjadi hari ini, itu buatan orang-orang Yahudi dan bantarannya, oh itu bukan, itu bukan Yahudi, ya terserah lah. Karena pikiran kita gak nutut. Karena apa? Basirah kita ini sudah banyak lemah, frekuensinya ini lemah. Kalau frekuensinya lemah, resonansinya enggak nyampe. Paham maksudnya? Ya tadi sehingga korina-korina yang muncul di sekitaran kita ini enggak paham. Makanya jadi kalau kita hari ini merasa suci di zaman ini keliru. Paham maksudnya? Karena kaca kita kaca parameter yang kita gunakan ini sudah buram. Paham maksudnya? Sehingga noda itu enggak kelihatan, memang sudah buram. Kacanya itu sudah bentik-bentik, noda kita atau kaca yang rusak kita enggak tahu, kan gitu. Tapi kalau kita gunakan parameter orang-orang sahabat, jauh kita ini. Contoh paling sederhana kalimatnya siapa? Hasanul Basri. Hasanul Basri itu tadi tapi ini ditanya muridnya. Ya Syekh, bagaimana gambarkan kepadaku tentang para sahabat. Jadi Hasan al-Basri ditanya muridnya untuk menggambarkan para sahabat. Kata Hasan al-Basri apa? Kalau kalian melihat orang para sahabat, kalian akan menganggap mereka itu adalah orang-orang gila. Dibalik sama Hasan al-Basri. Kalau para sahabat melihat kalian, tabi'ut tabi'in, niscaya mereka menganggap kalian tidak ada bagian daripada akhirat. Ini sahabat melihat tabi'ut tabi'in, seakan-akan mereka tidak melihat kita ini ada bagian daripada akhirat. Lah kalau sahabat lihat kita, kata apa ini? Ya tidak salah kalau Rasulullah mengatakan nanti hajun, orang yang haji, yang jutaan itu mabrurun. Satu orang yang mabrur hajinya. Di sebuah riwayat. Atau satu riwayat yang ini seperti nokta bulu hitam di kambing putih, sapi putih. Paham ya? Paham ya? Jadi jutaan orang itu yang mukmin itu sekian, yang mabrur. Makanya kita banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Ya Allah. Catatan dari kembali kepada bahasan kita ya. Jadi dari urutan-urutan riwayat tadi itu tidak menandakan urutannya. Tetapi menunjukkan kepastian yang akan peristiwa yang akan muncul. Kemudian penyebutan urutan dalam nas memiliki maksud tertentu atau menjelaskan keadaan peristiwa tersebut. Di antaranya pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ketika dia melihat perbedaan-perbedaan riwayat-riwayat itu, beliau memberikan satu kompromi dengan mengatakan bahwa riwayat-riwayat yang pertama
itu yang menyebutkan pembatalan tadi, ya, pembatalan iman dan sebagainya itu perubahan-perubahan yang terjadi di muka bumi. Berakhir dengan masanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian diikuti dengan perubahan-perubahan yang terjadi di langit. Dengan kemunculan matahari yang terbit dari barat. Sampai api yang muncul di Aban Adi Yaman tadi, ada Nabian Yaman itu. Jadi api itu nanti dia itu keluar akan menggiring manusia. Kalau manusianya lari, dia lari. Manusianya berduduk, dia duduk. Manusia jalan, dia jalan. Terus semua manusia diuber. Digiring pokoknya. Enggak ada yang kencret, enggak ada yang carry. Semuanya digiring menuju Syam. Kemudian terjadi lagi kiamat. Adapun beberapa kesimpulan-kesimpulan yang terjadi, yang kita baca tentang urutan-urutan yang ada, itu adalah kesimpulan beberapa ulama berdasarkan nas yang ada, syarat-syarat yang dikehendaki dari nas tadi, dan keadaan peristiwa yang mengikuti di dalam nas tadi. Kemudian penyerupaan tanda ayat dengan rangkaian batu-batu manik yang tadi, itu menunjukkan kecepatan terjadinya peristiwa yang akan muncul. Jadi dalam waktu sekian bulan muncul. Bahkan tadi dalam satu asar dikatakan bahwa tiga tanda yang mengikuti itu akan muncul antara 6 sampai 8 bulan. Di antaranya matahari, daba, dan api hasad. Itu berurutan dan munculnya dalam waktu 6 bulan sampai 8 bulan. Ikhwan rahimakumullah, artinya waktu kalau sudah muncul alamatul kubra yang awal sampai alamatul kubra yang akhir, waktunya sangat singkat. Enggak panjang. Al-Mahdi muncul itu cuma 9. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9. Kita ambil yang maksimal, 9 tahun. 9 tahun. Itu pun bukan alamatus, bukan al-ayat, tetapi dia munculnya sebagai asratus sa. Sampai situ. Saya kira cukup malam ini. Saya ingin menggambarkan itu. Kemudian yang saya ingin sampaikan juga, ikhwanakumullah, peristiwa-peristiwa besar ini semuanya ada korina-korinanya. Korina yang paling jelas itu adalah tentang kejadian-kejadian yang mengikuti sebagai suatu saat munculnya peristiwa-peristiwa besar. Yang di antara yang paling sering muncul yang akhir-akhir itu adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hawala, dia mengatakan faqala Rasulullah SAW, ya Ibnu Hawala, idza ra'aital khilafa qad nazalat ardul muqaddas, wa ya Ibnu Hawala, apabila kalian sudah melihat munculnya atau tegaknya khilafah di bumi Baitul Maqdis, maka selanjutnya akan diikuti dengan az-zalazil, goncangan-goncangan bumi. Yang zalazil itu terus-menerus, zalazil itu. Wal balabil, kekacauan-kekacauan. Wal umurul idham, perkara-perkara yang besar yang di luar kesertaan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya makar, yang punya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gunung meledak, bumi geser, khosaf di mana-mana. Kemarin itu di akhir 2020 itu di Bosnia, di Kroasia. Kroasia itu terjadi gempa. Yang setelah gempa itu terjadi ada 100 lubang khosaf di bumi Kroasia muncul. Kisarannya mulai 1 meter sampai 20 sampai 50 meter. 100 kurang lebih, ratusan. Jadi bumi ambles-ambles itu. Lubang-lubang, bunder-bunder itu, hole. Ada ratusan. Dan ini sudah sering sekarang ini khosaf ini. Di daerah Amerika Latin, di Yaman, di mana. Bahkan sekarang di Yaman itu yang terakhir, kalau setahun-tahun, 2 tahun sebelumnya ini munculnya mata air di mana-mana. Bahkan padang pasir yang tengah-tengah antara Saudi sampai Yaman sampai Oman itu ada padang pasir kering di situ. Tiba-tiba padang pasirnya jadi sungai. Jalan gini. Pasirnya berjalan karena di bawahnya ada air yang muncul. Rubu al-Ghali itu padang pasir kering. Tiba-tiba keluar sungai air. Kemudian sekarang sumber di mana-mana. Gunung tiba-tiba jebol keluar air terjun. Di Yaman,
Di daerah-daerah kering di Yaman itu. Bahkan orang Yaman sendiri terakhir di daerah apa namanya? Sibam itu daerahnya kering. Madu sidr paling bagus di situ. Madu Yaman itu kalau tahu paling baik di situ karena kering. Tiba-tiba dari balik bukit keluar air terjun. Jadi tontonan manusia di zaman itu, wah kemarin. Tiba-tiba dari Bak Kuning keluar air terjun. Jadi jalan di desa itu jadi sungai. Semua orang pada lihat nonton, ada ini apa ini? Perkara besar ini. Sekarang ini minggu-minggu terakhir kemarin-kemarin ini bukan air yang muncul. Minyak nyumber di padang pasir. Artesis, minyaknya artesis. Subhanallah. Ini perkara-perkara besar yang di luar apa namanya? Rekaan manusia. Gunung, sekarang gunung-gunung yang dulu jarang aktif sekarang sudah pada aktif semuanya. Terakhir adalah Gunung Semeru kemarin. Begitu Semeru aktif, langsung di Merapi juga aktif. Wa rahmakumullah. Zalazil wal balabil wal umur idham, perkara-perkara besar. Maka kata beliau Rasulullah SAW, wassa'atu yauma idzin aqrabu minan nas min yadi hadhihi ra'sik. Ketahuilah wahai Ibnu Hawala, sungguh pada saat itu kiamat itu lebih dekat kepada manusia seperti tanganku di atas kepala. Karena Rasulullah lagi megang kepalanya Ibnu Hawa. Maksudnya waktunya sudah sangat dekat. Kalau perkara-perkara besar ini sudah muncul, maka perkara kiamat itu sudah sangat dekat. Nah, ini korinah-korinahnya, banyak korinah yang muncul sebenarnya. Korinah khosab sudah banyak, korinah gunung meletus sudah banyak. Zalazil ini tiap hampir di mana-mana gempanya. Kemudian balabil kekacauan. Bahkan di riwayat yang lain itu ada mautan sadidan. Banyaknya ini apa namanya? Kematian massal. Ini kan juga mau enggak mau. Kita hari ini juga kena kematian massal kan ya? Meskipun bahasanya ini konspirasi atau bahasa yakin dengan sebuah apa namanya pandemi, tapi yang terjadi adalah kematian massal, mautan sadidan di mana-mana. Ini menunjukkan dekatnya hari. Ini. Anufal as-sakani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa satatuna afnadan yufna ba'dukum ba'dha. Akan datang kepada kalian itu afna dan yufna ba'dukum ba'dha. Kita ini saling perang sendiri. Manusia saling berperang membinasakan dengan manusia yang lain. Di mana-mana ini perang. Ya toh? Apalagi kaum muslimin harta nyawanya jadi paling murah yang kita katakan al-malahim. Ya kan? Kalau dalam istilah hari kiamat itu al-malahim. Malahim itu masdarnya adalah lahm, daging yang berserakan di mana-mana. Mulai Bosnia, Rohingya, Kenya, mana semua. Afrika Tengah itu. Di mana-mana kaum muslimin itu dagingnya gampang dicincang. Ya kan? Sampai sekarang. Wa baina yaday sa'a. Adapun dengan dekatnya dengan datangnya hari kiamat, mautan sadid, akan terjadinya kematian yang massal. Wa ba'da usanawatu zalazil. Setelah itu akan diikuti dengan banyaknya gempa bumi. Jadi kalau sudah masa mautan sadid dan ini berikutnya adalah zalazil. Asbabnya zalazil itu dua. Tektonik dan vulkanik. Dan banyak hadis begitu. Ada tektonik, ada vulkanik. Gempa bumi, sing satu tektonik, pergerakan lempeng bumi. Kita lihat ini, dan ini semuanya sudah terjadi. Sekarang ini tiap hari kita dikasih warning, kemarin di Cilegon, 4 hari yang lalu, 5 hari berarti. Sebelum Semeru, itu ada BC dari BMKG. Dalam beberapa hari ke depan, diperkirakan ada tsunami di Cilegon. Karena ada pergerakan lempeng bumi. Bahkan konon saya tidak tahu, kebetulan saya tidak di Surabaya.
Katanya Surabaya dan Madura itu pagi sebelum gempa Semeru itu, itu Semeru kok gempa Surabaya. Catatan BMKG di Madura dan Surabaya itu gempa. Betul itu. Antum terasa enggak? Enggak terasa. Beritanya ada itu, resmi, ada gerakan seismiknya itu ada gerakan. Jadi pulau di lempeng utara ini ada gerakan. Kemudian mampat mungkin, wallah alam saya bukan ahli pakarnya, ada kemampatan kemudian terjadi letusan Semeru. Karena satu paralon dengan Gunung Merapi, Merapi juga ikut bergerak. Paralonnya nanti ke barat sama mana? Konon katanya sama gunung yang ada di Sumatera, wallah alam suam. Tapi semua rangkaian gunung itu terangkai, uratnya itu terangkai, jadi satu. Dengan Jabal, Jabal apa? Jabal Qaf. Qaf, surat Qaf. Wal Qur'anil Majid. Qaf, Jabal Qaf. Rasulullah melihat Jabal Qaf ketika perjalanan dari Isra ketika Mi'raj. Semua rangkaian urat gunung itu tanda. Kalau Jabal Qaf gerak, maka bergeraklah gunung yang ada di muka bumi. Saya kira cukup dari saya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga keimanan kita dan menambah keimanan kita kepada beliau, kepada Allah SWT, dan memberikan iroda, apa, memberikan satu hirasa kepada kita untuk senantiasa beramal soleh, sehingga dengan amal soleh itu membentengi kita terhadap keimanan kita. Akhirul kalam, bila itu aku walidah, wa rida'u'inya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.